Pasca perusakan salah satu pusat perbelanjaan di Jagung, Jakarta Timur, polisi mengamankan 8 orang, diantaranya masih berusia di bawah umur. Mereka diciduk polisi lantaran diduga terlibat perusakan pusat perbelanjaan pasca unjuk rasa terkait banjir di pemukiman mereka. Petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 8 orang diduga terlibat perusakan salah satu pusat perbelanjaan di Cakung, Jakarta Timur. Dari 8 terduga pelaku yang diamankan polisi, sebagian masih berusia di bawah umur. Sebelum digelandang ke Mapolres Metro Jakarta Timur, 8 pelaku dibawa ke TKP untuk menyamakan dengan rekaman CCTV. Kita akan melakukan pemeriksaan, kemudian kita akan cocokkan dengan CCTV yang sudah kita ambil dari pihak Mall Ion ya, terkait titik-titik yang para pelaku ini tadi rusak. Pasca aksi perusakan, aparat Polres Metro Jakarta Timur dan Polda Metro Jaya melakukan olah TKP guna mengumpulkan sejumlah barang bukti. Sebelumnya, aksi unjuk rasa di depan pusat perbelanjaan Aeon yang awalnya berjalan tertib berubah menjadi ricu hingga terjadi perusakan Selasa pagi. Massa menuding tanggul yang dikelola JGC tidak dibuka dan menjadi penyebab banjir yang melanda pemukiman mereka. Aparat Polres Metro Jakarta Timur memediasi kedua pihak dan sepakat membuka tanggul untuk dialirkan ke banjir kanal timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.